pekan ke-21 Persib Maung Bandung versus Persegres Gresik United. Si Ezekiel dengan Atep. Kembali Ezekiel. Ada Roni Rosario. Wow, kita bro! Umpan dari Ezekiel Dosio yang berhasil memberikan umpan yang sangat nyaman. Ya, sudah saya katakan tadi, Wan. Ya, kembali Santimo. Kembali Mamayo berkemuru stadion sejarah kalupan. Kembali gol kedua hadir dari seorang Santimo. Ya, kita lihat bola sudah masuk. Jelas. Bola jelas sudah masuk. Ini sangat sah. Gimana kita lihat juga kaki dari Roni Rosario tadi sudah masuk melewati garis. Sangat nampaknya ya. Dan kita saksikan dalam kembali. Akan kembali memandu jalannya laga panas pada malam hari. Lihat kembali sebuah skill yang sangat baik. Kita saksikan dampaknya sebuah gol bunuh diri terjadi. Dan kembali dari kaki seorang Ezekiel Dosio. Kita lihat kecepatan Dosio masuk di sektor sayap kanan. Pertarungan di tengah terjadi. Ini belakang Gresik United dibuat kocar kacir. Hat-trick pertama ajang Putih Tribuna Liga 1 dilaksanakan 4-0. Luar biasa Persib. Pojokan ditempel ketat tadi Ezekiel oleh Roni Rosadi. Berikan cipung ke depan. Billy Kerap. Masih Billy Kerap. Mamayo Billy Kerap. Baru beberapa detik dimainkan. Ini adalah gol kelas dunia. Gol berkelas dilakukan oleh pemain lokal. Billy Kerap. Mamayo. Masih giang bola. Ezekiel. Apakah akan menutup yang cago? Ezekiel Mamayo. Luar biasa. Inilah dia yang ditunggu-tunggu. 90 menit di PV. Waktu yang harus ditunggu oleh Ezekiel Dosio untuk bisa membuat gol bagi Persib Maung Bandung. Dan inilah dia. Kick off babak pertama partai Super Big Match. Dilanjutkan Gojek Traveloka Liga 1 TV One. Ezekiel Dosio. Kembali Samurai Matsunaga kali ini. Masih Matsunaga berhasil memberikan umpan. Gol. Mamayo. Flying header dari pemain bertubuh jangkung yang cukup luar biasa. Deddy Kusnandar. Crossing Deddy Kusnandar. Oh, kayak gini. Dosio berikan kepada SG. SG yang gol. Dan kali ini Febri Bo. Febri Bo! Mamayo! Persib untuk Sriwijaya FC dan sekarang skor berubah menjadi 0-3. Timo masih main Timo, kita saksikan. Baik sekali main Timo. Sangat baik main Timo dan gol! Skill yang sangat baik dari main Timo. Kemampuan dia menipu. Dan juga trap-in, datangnya Billy Kerap bisa yang tepat menjadi sebuah kombinasi yang sangat apik sampai masa injury time ini. Betul. Oh, kembali kali sebuah peluang gol. Seperti yang saya katakan, pemain yang satu ini memiliki kapasitas tendangan-tendangan jarak jauh yang begitu mumpuni. Baru saja pertandingan dimulai, biru-biru-biru Persib Bandung. Tidak lolos, tapi bola coba direbut lagi kali ini oleh Nazari. Cutback, jab. Kekuatan kaki kanannya, kaki andalannya. Baru ia bisa melakukan finishing yang sempurna. Sebuah tendangan yang menyusur tanah. Keeper Swiss, angkat lagi kotak yang jauh. Jabret! Kita lihat sentral di back Persib Bandung 2. Persebaya 0. Peran dari kiper Swiss ya, berkali-kali mengambil set piece. Kiper Swiss ternyata langsung jabret. Di luar perkiraan, kiper Swiss tidak memberikan umpan, tapi ia melakukan eksekusi yang kencang di mana bola melengkung masuk justru ke tiang jauh. Pertandingan ini jabret dan percaya diri pojok atas di sebelah kanan Made Wirawan memperkecil ketinggalan dari Persebaya Surabaya. Kurang cermat tadi. Bola diambil oleh Z dan bola dikirim menerobos membelah lautan kepada Febri Haryadi. Kang Febri Haryadi asup. Febri Haryadi on fire. Tor!
Febri Haryadi bisa mencetak brace dalam pertandingan ini dan sekaligus. Kembali bola daerah. Umpan. Jangan pertama yang dimiliki tentunya oleh Badak Lampung tapi dekat kepada Gonzali mencoba memenangkan second ball. Ya. Dan itu dia pemirsa, sebuah peluang yang dimiliki oleh Ezekiel Nduasel. Dan gol berhasil dicetak oleh Ezekiel Nduasel, pemirsa, pemain yang saat ini menjadi top skor bagi Persib Bandung dengan 10 golnya. Oh, sundulan. Ya, sebuah gol yang didapatkan oleh Nico Burns ketika flashing headernya berhasil menjebol gawang dari Daryono. Bola melambung tadi heading dari kipers memang agak sulit diantisipasi oleh Daryono. Gol! Inilah dia Ezekiel Nduasel, striker dengan ketajaman yang luar biasa. Dua gol ia cetak dan menjadi 11 gol total golnya bagi Persib Bandung. Sebuah serangan balik yang sukar dipercaya pemirsa. Esteban kita lihat di kotak penalti tadi. Start yang sangat baik. Lewati tadi dan ini dia tidak terburu-buru untuk melakukan shooting. Masih menunggu posisi dari para defender dan juga penjaga gawang dari Badak Lampung. Tendangan bebas. Ya, sudah siap kali ini. Tendangan melengkung sudah dilakukan. Oh, sundulan pertama didapatkan oleh PSM Makassar. Yes. Kevin masih berada di bangun cadangan. Bahaya pemirsa dan oh sukar dipercaya pemirsa dan Ferdinand Sinaga berhasil mencetak gol berubah skor menjadi 0-1. Koordinasi dan kembali sebuah crossing kepada Ezekiel Nduasel. Masih Eze pemirsa, Eze gol. Ya Ezekiel Nduasel yang musim lalu mencetak 17 gol bagi Persib kali ini mencetak belasan gol lagi. Jangan dilepaskan. Pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana Febri memikirkan atau memutuskan mengirimkan umpan di mana Eze hanya melakukan sentuhan. Bersiap-siap, Haryono, Haryono, gol! Si legenda nomor 24, sebuah gol yang disaksikan ribuan boboto di Stadion Sijalak Harupat yang pastinya akan diingat sepanjang masa, sepanjang sejarah dari gelandang pengangkut air bernama Haryono. Inilah hujan semakin deras di Stadion Sijalak Harupat sore yang Kabupaten Bandung. Bahaya kembali di offside, Eze, Eze! Sukar dipercaya pemirsa, Ezekiel Nduasel mencetak hat-trick di laga terakhir Shopee Liga 1 2019 bagi Persib Bandung. Jangan kembali dilakukan oleh PSM Makassar. Umpan gila kotak penalti, dua pemain dan gol! Laga yang emosional karena dua gol yang tercipta dari PSM Makassar. Dua-duanya dari mantan pemain Persib Bandung. Dan berubah skor menjadi 4-2. Eze lagi. Eze. Ezekiel Nduasel. 4 gol dicetak oleh Aliando. Sekali lagi mematikan. Serangan Marco, tendangan langsung yang juga masih jauh dari sasarannya. Hampir sama seperti tadi, kita tunggu. Marco, jebret! Gol! Asup. Castillo, petik saja. 1-2, jebret! Asup. Pergerakan dari Fred Sebutuan, masih Fred Sebutuan. Melebar dia, kosong sekali. Wonder Louis. Konsentrasi hanya ke bola, dia lihat bergerak ke arah sebelah kiri. Ancang-ancang. Jabret! Masuk kotak penalti. Jebret! Ciro! 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 Masuk.
memberikan asis juga. Angkat lagi, masuk lagi. Oh. Ciro dan juga Ezra memulai pertandingan dari bangku cadangan dari tim Persib Bandung di laga malam hari ini. Jadi pemain diandalkan juga tendangan dari Edo kali ini. Sundulan pemirsa. Gol! Oh! Gol! Levi Madinda dorong saja baik umpan kepada Ciro Alves. Ini dia. Bahaya lagi bola dikosong Ciro. Ciro kasih kepada Mark Lok. Bahaya saat ini Mark Lok kepada David. Tidak dipercaya pemirsa. Sundul saja bola. Dan kembali kepada Fred. Fred Butuan. Oh. Akhirnya berhasil mencetak gol. Gol kelima bagi Persib Bandung di malam hari ini. Dan Abung Gus, silakan dibantu. 3, 2, 1. Lalia kick-off. Yang pertama. Passing yang berhasil direbut oleh Ciro. Ciro Alves. Masih Ciro. Ciro Alves. Ciro Alves. Masih Ciro. Ciro Alves. Ciro. Ciro. Wahyudi. Baik sekali Wahyudi. Anda saksikan pemirsa. Bagaimana tim PSS Sleman? Masih David, David lagi, David lagi, David memberikan bola kepada Fred. Oh, jadi pemirsa, sukar dipercaya dan sukar dan akhir dari pertandingan putaran pertama bagi Persib Bandung dan juga Persib Sleman bisa dari Gelora Bandung Lautan Api.